Halo, kali ini kita buat toples untuk lebaran yuk. Aku menggunakan daur ulang toples sosis. Kita potong kain flanel, kita sesuaikan dengan bagian bawah toplesnya ya. Kita gunakan agak lebar untuk kain flanelnya. Kemudian kita potong di bagian sisi-sisinya seperti ini ya. Potong sampai melingkar, kemudian kita tempelkan pada toplesnya dengan menggunakan lem lilin. Lakukan sampai semuanya tertempel pada toples. Kemudian kita beri hiasan dengan menggunakan tali emas seperti ini. Kita bentuk bulatan dua flanel, kita tempelkan pada bagian tepinya seperti ini. Kita tempelkan, kemudian untuk bagian atasnya kita rapikan agar tidak lebar. Kemudian kita tempelkan lagi untuk warna yang hijau muda. Kita buat hiasannya dari spon Eva, kita bentuk seperti ini ya. Kemudian kita bentuk menjadi bunga. Kita bentuk daunnya dari kain flanel. Kita buat hiasan spiral dari tali emas seperti ini. Kemudian kita tempelkan seperti ini ya. Sekarang kita buat hiasan untuk tutupnya. Aku menggunakan kain flanel juga. Kita lakukan proses yang sama seperti langkah yang pertama tadi ya. Kemudian kita rapikan. Setelah itu, kita beri tali emas seperti tadi, kita tempelkan hiasan di bagian atas toplesnya seperti ini. Kreasi toples lebaran dari daur ulangnya sudah siap ya. Selamat mencoba. Terima kasih.